Dalam rangka meningkatkan kreativitas Posyandu, tim penggerak PKK Banyuwangi menggelar Festival Posyandu Kreatif di Pendopo Banyuwangi Senin 4 Maret 2019. Dalam festival tersebut ada beberapa kegiatan, di antaranya stan-stan Posyandu antar kecamatan yang adu kreatif terkait kegiatan Posyandu di daerahnya. Selain itu, kegiatan menimbang anak serentak juga semakin menambah kemeriahan di acara tersebut. Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya 500 timbangan anak dipersiapkan untuk event yang juga dalam rangka memecahkan rekor menimbang anak serentak. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, Ibu Festian Dani Azwaranas mengatakan, Festival Posyandu Kreatif ini juga alat koordinasi antara masyarakat, kader Posyandu, dan pemerintah daerah. Dani Azwaranas berharap kader Posyandu semakin percaya diri dan kreatif di setiap kegiatannya. Sebab menurutnya Posyandu merupakan kelompok paling dasar yang bergerak untuk memonitor kesehatan anak di Indonesia. Acara tersebut juga mendatangkan Mona Ratuliu sebagai narasumber parenting skill. Mona menekankan kepada orang tua untuk mengawasi dan membatasi anak dalam bermain gadget. Kata Mona, sebaiknya anak didorong beraktivitas dengan teman sebaya agar mental sosial dan interaksi antar anak dapat meningkat. Akbar Wiana melaporkan.